semalam nampak macam okay, tak hujan ke. Awas sikit. Ya tu. Tu mana? Empat. Eh. Kau enam? Kena lah pun. Assalamualaikum. Hari ni hari kedua kita sambung balik unboxing semalam yang tak sempat semalam tu sebab petang hujan. So kita akan unboxing parcel kedua daripada Islam. Macam biasa, macam biasalah. Dengan pisau kedai RM2 ni, RM2.10, kita akan unboxing. Semalam terpotong apa tu packaging simple shot sebab saya potong dalam sangat. Hari-hari kena hati-hati sikit lah. Sayang juga dia punya tu terpotong. Unboxing parcel kedua. Wah, cantik. Yang ni limited edition ni. Kalau dia sampai dalam kotak macam ni. Eh, cantik wrapping dia. Okay, kita buka eh. Oh, cantik. Kalau macam ni seller wrapping memang perhatilah dengan switch yang dia buat kan. Memang sebab barang tu barang mahal. Yalah mahal jugalah. Maknanya untuk plastik kalau 4500 harga dia untuk barang plastik maknanya mahal lah bagi saya mahal lah tu kan. Kalau orang lain mungkin tak tahulah. Okay, ini dia cantiknya. Hai. Axiom Oculus LE limited edition. Memang cantiklah dia punya casing dia. Memang hard casing memang cantik. Okay, kita buka. Dia ada dalam casing. Dia punya berat tu almost double daripada berat Axiom Oculus yang injection hard plastik semalam tu. Oh, berat. Patut pun dia kata berat memang stabil ni kalau pegang. Oh, lawa. Axiom Oculus limited edition color green. Okay, bro. Ini batch kedua. First batch dia keluar color gunmetal, color silver tu. Lepas tu dia dengan color hitam. So gunmetal dengan hitam first batch limited edition. Yang second batch ni dia pun ada dua color. Yang ini satu. Okey, yang ni color green. Satu lagi color merah dia panggil cranberries. Yang cranberry tu cantik juga sebenarnya. Cuma yang tu tak sempat. Dah habis awal. Ini color green. Color green. Yang tu cranberry. Yang simple shot Axiom Oculus yang plastik tu. Hard durable plastik tu. Hantar ke Vietnam. So luka tu dia scan. Dia scan 3D scan. Lepas tu dia buat pakai aluminium je. Frame ni made in Vietnam. So fully aluminium. Memang tahan lasak. Tahan lah ni. Fully aluminium. Yang ni color green. Dengan hard anodize. Ni apa tu proses pewarnaan aluminium ni dia panggil anodize. So yang ni hard anodize. Memang tak akan tanggal lah walau kita pakai macam mana lasak pun dia tak akan tanggal. Sebab frame ni dia buat di mana di Vietnam. Jadi kalau yang plastik tu kat sini simple shot dia akan tulis made in the USA tau. So
So dia tak adalah sebab dia bukan made in the USA, made in Vietnam. Dia punya frame. Lepas tu okay, yang ni frame, frame aluminium daripada potongan CNC. So dia one piece aluminium lah, dia potong pakai komputer, pakai CNC kan, computer program. Jadi dia punya surface licin lah sebab dia aluminium. Lepas tu dia hard anodize, proses proses pewarnaan aluminium ni dipanggil hard anodize. Jadi color yang melekat dekat aluminium ni dia tak akan tanggal. Ni memang memang dia akan kekal macam ni lah. Satu lagi beza dia, kalau yang plastik semalam saya tunjuk tu, sebab yang tu made in USA, so dekat sini dia akan tulis a simple shot made in USA. Yang ni tak ada sebab dia made in Vietnam, so dia tak boleh claim made in USA. Sebab dia buat, memang produk ni USA, tapi dia buat frame dekat Vietnam. Jadi dia tak boleh claim made in USA. Lepas tu kita tengok sebab dia buat pakai aluminium, jadi surface dia ni licin. So sini licin, sini licin. Kalau yang plastik, hard durable plastik semalam kat sini, yang curve, curve yang tempat jari kita support ni, support kan bila kita shoot. Kat sini dia ada bintil-bintil. Sini ada bintil-bintil-bintil-bintil, anti-slip. Bila kita pegang, dia kita dapat rasa dia punya bintil kat sini tu anti-slip. Sini licin lah. Jadi saya rasa orang beli slingshot yang model limited edition ni, orang tak pakai kat sini. Dia orang simpan sebagai koleksi, collector's item. Sebab dia keluar limited. Dia keluar, saya rasa dia keluar one off production. Itu hari tengok dalam website, dia pun dah habis. Oh, dekat website dekat USA tu, Simple Shot USA, memang dah habis, out of stock. So rasanya kalau dia keluar second batch ataupun dia langsung tak keluar, takut dia one off production. Dia kalau one off production, benda ni jadi collector's item, dia akan mahal lah, jadi harga, value dia akan naik nanti. Okay, kita tengok apa ada kat bawah. Dia macam ni kan packing dia, packing macam ni. So kat bawah tu dia punya apa ada. Okey, jom kita tengok apa ada bawah. Okay, kita tengok apa ada kat bawah. Dia punya accessories bila beli. Ini dia. So ini apa eh, Simple Shot. Oh, ni ammo punya tempat simpan peluru. Tempat simpan peluru macam ni lah. Maknanya kita masuk, tak banyak lah, yang ni saja. Yang ni more tu hadiah sebenarnya. Masukkan peluru kat dalam, ammo, ball bearing, simpan. Ni tak ada, tak ada apa sangat sebenarnya. Okay, kita tengok ini macam biasa. Ada instruction manual. Instruction manual. Ada safety lanyard. Safety lanyard. Safety lanyard. Ada dua flat band. Dua flat band. Flat band dia standard lah. Kalau Simple Shot, dia akan bagi Simple Shot premium latex 0.7 mm, dia punya tebal dia 0.7 mm, sorry. Okey, dia sertakan sekali dengan Simple Shot. Dia sertakan sekali dengan Simple Shot premium latex flat band. So, dalam ni ada dua. Ini sebenarnya bekas UV. So kalau simpan band dalam ni, dia menghalang kerosakan daripada UV, sinaran matahari, ultraviolet. So, Simple Shot premium latex, tebal dia 0.7 mm. Taper dia 22 × 18. Panjang dia 27. 22 × 18, panjang 27. Memang panjang lah kalau 27. So itu setting Mak Saleh tu 27. So kalau kita lengan kita pendek,
kita kena tahu kita punya draw berapa, draw length kita berapa, so kita akan potong. Biasanya kalau orang kita pakai 19, 20, 21 je, tak panjang. Kalau untuk half draw kita pakai 20 ataupun 21, 19. 27 ni dah boleh untuk full draw, butterfly draw dah sebenarnya ni. Mungkin dia setting untuk butterfly draw. Jadi kalau panjang kita kena potong sendiri. Lepas tu pun sama. Dia datang dengan dua ocular wrist plug, dua plug untuk kiri kanan dengan dua ball bearing. Ball bearing ni kita kena sumbat bila kita masukkan band, kita sumbat dalam ocular wrist plug ni, dia akan jadi ketat, dia akan mengetatkan kita band dekat ocular wrist tadi. Band dekat fox. So ada dua kat sini. Dua ball bearing, dua ocular wrist plug. Satu paket flat band, ada dua dalam ni. Exim ocular wrist limited edition, okay. Color green dengan color merah, cranberries. So cerita sikit dia punya dimension dia macam semalam, tak ada beza. Tak ada beza dengan yang semalam punya plastik, exactly sama. So tinggi dia pun 15.5 cm. Outside fork width, lebar cabang dia, lebar fork daripada luar keluar ni 10 cm. Lebar fork dalam dia ni 4.1 cm. Sama je dimension dia, sama tinggi, lebar outside fork, lebar inside fork, sama je, cuma berat. Ini memang terasa berat. Bila pegang, berat dia tu rasa macam dua kali yang plastik. Ini memang berat, memang. Tapi one thing, memang cantik lah dia. Memang lawa sangat. Itu hari sebenarnya, sebenarnya itu hari, seller ni dia ambil 12. Dia ambil 12 unit. So dia fikir, sebab yang ni mahal, ini harga dia 400.5. Sekarang lah dengan currency duit sekarang, dia harga dia dalam 400.5. So dia fikir ambil 12 kot dulu. 12 dua color merah, 6 color merah, 6 color hijau. Dia fikir benda ni paling laku, paling cepat dalam masa sebulan ataupun sebulan lebih dia boleh jual. Tapi bila benda ni sampai, within 24 hours, tak sampai satu hari habis. Saya pun dapat yang last. Ini memang last saya dapat yang ke-12. Padahal dua hari sebelum tu saya dah order dia. Tapi saya fikir ini lambat lagi dia nak habis ni. Mungkin dalam sebulan, so saya ambil yang lain dulu. Tiba-tiba je dia update, kata dah nak habis abang, tinggal satu. Oh laku 24 jam habis 12 unit. Maknanya sebab dia cantik, dia collector's item. Hai, hujan balik. Alamak, ini hari sempat buat satu video je kot. Nak hujan balik lagi ni. Semalam pun sama satu video. Hai, sekejap. Kedua lagi. Tapi kita kesuntukan masa nak hujan. Gelap dah atas kepala dia tu. Tunggu masa nak turun.